Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, al-muqarraman, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Marzuki Mustamar ingkang sakmenika tahsih wonten ing perjalanan, lan ugi mboten kesupen ingkang kawula mulyakaken Al Habib Alwi Asgab beserta rombongan maqasid ingkang kawula mulyakaken. Bapak pengurus PJNU Tuban ingkang kawula mulyakaken, Bapak pengurus MBC NU Kecamatan Widang Bapak Sibuluda beserta rombongan ingkang kawula mulyakaken, Bapak Kepala Desa beserta perangkat ingkang kawula mulyakaken, para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten ing kesempatan ingkang sangat berbahagia menika, monggo kita sesarengan tansah ngatah-ngataken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillah sumalhamdulillah sumalhamdulillah atas segala nikmat ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita, sehingga kita ing dalu punika tinakdir saged ngempal wonten ing menika majelis, saged ngerawuhi acara dalam rangka memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi keadaan sehat wal afiat. Shalawatullah wasalamu mugi tetep kunjuk wonten ngarsa dalam junjungan kita Nabi Agung, Nabi Akhirul Zaman, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, sehingga kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak lan para ibu hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken, ing mriki kawula minangka wakil nggih pindah saking ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedaya ingkang sampun nyempataken wekdal sak perlu kita nderek-nderek menghormat dateng hari kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kerawuhan kula panjenengan wonten ing menika majelis sebagai bukti bilih kula panjenengan menika umat ingkang remen mahabbah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kula panjenengan benjang wonten ing yaumul qiyamah harapan kita kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin ingkang kula mulyakaken, ing mriki kawula minangka wakil saking panitia, ingkang jelas panitia sudah merancang nggih sampun
merengreng sejak awal, dua bulan bahkan tiga bulan yang lalu sudah direncanakan. Akan tetapi kaulo sak konco sebagai panitia menyadari betul bahwa manusia itu banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan. Oleh sebab itu sekalipun sudah dirancang sedemikian rupa, akan tetapi di sana sini ternyata masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan. Oleh sebab itu atas nama panitia, seluruh kekhilafan, atas segala kekurangan, atas segala kesalahan, kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para bapak lan para ibu ingkang kula mulyakaken, ingkang mboten kalah pentingipun, kawula sebagai panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada warga masyarakat Desa Tegalrejo, khususipun warga Nahdiyin, ingkang sampun semangat dalam memberikan bantuan, baik menika bantuan tenaga, bantuan harta benda ingkang sampun panjenengan curahaken sak perlu kangge nglaksanakaken peringatan Maulidun Nabi. Mugi-mugi anggen panjenengan mencurahkan sedaya kala wau niki dipun catet kalian Allah dados amal kesaenan, amalan solihan makbulan, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak lan para ibu ingkang kula mulyakaken, kula emut wonten salah setunggalipun dawuh nggih, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wonge gelem memperingati hari kelahiranku terus Kanjeng Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Mongko Kanjeng Nabi bakal memberikan syafaat dateng tiang kala wau. Mugi-mugi yo nggih, atas kerawan panjenengan sedaya, atas bantuan panjenengan sedaya, menika sebagai bukti mahabbah kita dateng Kanjeng Nabi, sehingga saestu-estu benjang kula panjenengan iki ingkang kita harapaken niki namung syafaatipun Kanjeng Nabi. Para bapak lan para ibu kang kula mulyakaken, lan ing mriki merangkap nggih sebagai napa sambutan saking ketua NU, di sini kami mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anak-anak kami, yaitu Ansor dan juga IPNU IPPNU yang telah menjadi prakarsa atas terlaksananya peringatan Maulid Nabi pada malam ini. Saya benar-benar bangga dengan kinerja anak-anak kami, yaitu Ansor, IPNU dan IPPNU yang saling membantu satu di antara lain demi untuk terlaksananya peringatan Maulid Nabi yang direncanakan pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah terlaksana, dan mudah-mudahan tamu yang kita tunggu-tunggu insya Allah nanti bisa hadir dan memberikan siraman rohani pada kita semua. Dan harapan dari pengurus NU ranting Desa Tegalrejo, setelah kita mengadakan peringatan pada malam ini, kita tingkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bacaan sholawat. Karena inna aulan nas biyaumil qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat, yaitu aktsaruhum 'alayya sholatan,
yaitu bagi mereka-mereka orang-orang yang paling banyak membaca sholawat. Oleh sebab itu monggo kula panjenengan niki dipun istiqomahaken nggih, bacaan sholawat niki dipun kathah-kathahaken sebagai bukti kula panjenengan cinta dhateng Kanjeng Kanjeng Nabi. Bapak Ibu hadirin ingkang kula mulyakaken, kintenipun napa ingkang saged kula aturaken sepinamale saking mewakili saking seluruh panitia wonten kekirangan napa kemawon, baik itu memberikan persiapan pinaraan kangge panjenengan sedaya, lan ugi mungkin wonten ingkang kebagian jajan utawa enten sing boten nggih. Enten sing boten kebagian niki mila saking panitia nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Para bapak ibu hadirin ingkang kula mulyakaken, menika ingkang saged kawula aturaken wonten kludak kladhekipun atur nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula akhiratan Allahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.